Kota Bahru, bekas pemain bola sepak kebangsaan Muhammad Hashim Mustafa menghembuskan nafas terakhir pada jam 10.26 malam tadi di unit rawatan rapi Hospital University Sains Malaysia Kubang Krian. Berita itu disahkan oleh istrinya, Zahiran Husin 52 ketika dihubungi sebentar tadi. Zahiran berkata, keadaan kesehatan suaminya itu semakin merosot sejak pagi tadi apabila bacaan tekanan darahnya semakin menurun. Zahiran berkata, semua urusan sedang diselesaikan dan jenazah akan dibawa pulang ke rumah mereka di Jalan Masjid Baung Bayan. Beliau berkata, suaminya akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Baung Bayan. Muhammad Hashim yang menghidap penyakit kencing manis dan kaki kirinya sudah dipotong pada Oktober lalu meninggalkan seorang balu dan tiga cahaya mata.